Oras, shalom sahabat rohani yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, kiranya menyertai saudara-saudara hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Sahabat rohani, firman Tuhan menjadi renungan bagi kita tertulis di dalam Mazmur 124 ayat yang ke-8. Demikian bunyinya. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Sahabat rohani, saroha yang terkasih, di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Mungkin banyak di antara kita yang pernah mengalami keadaan bahaya dalam kehidupannya. Sampai-sampai merasa tidak akan selamat. Bahkan telah berada dalam ujung kematian. Karena kita merasa bahwa keadaan bahaya itu benar-benar lebih kuat dari diri kita sendiri. Namun tiba-tiba di tengah-tengah situasi bahaya yang kita hadapi, tiba-tiba kita mendapatkan dan mengalami sebuah pertolongan yang ajaib sehingga kita boleh selamat. Pemazmur dalam Mazmur 124 ini mengisahkan bahwa umat pilihan Tuhan juga pernah mengalami keadaan terancam bahaya maut. Jika bukan Tuhan yang menolong, pasti mereka akan binasa. Tetapi karena pertolongan Tuhan, sehingga mereka boleh luput dari kebinasaan. Tuhan menyelamatkan mereka. Karena pertolongan Tuhan itu membuat pemazmur bersyukur memuji Tuhan dan menyaksikan pertolongan kita ada dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Artinya Tuhan memberikan pertolongan secara berjemaat kepada seluruh umat. Tidak hanya kepada seorang pribadi saja, tetapi kepada sebuah bangsa atau kepada sebuah umat, suatu kumpulan masyarakat banyak. Sahabat rohani yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, bahaya yang mengancam umat Tuhan datangnya dari manusia. Manusia-manusia jahat itu malah berencana untuk menghapus umatnya di tengah-tengah dunia ini. Melakukan berbagai cara. Tetapi pertolongan Tuhan menjadi suatu keajaiban. Kekuatan Tuhan yang adalah user dan owner langit dan bumi sanggup membendung bahaya maut itu. Pemazmur sangat yakin bahwa Tuhan pasti memihak kepada anak-anak-Nya, yaitu umat-Nya. Bahwa Tuhan pasti meluputkan anak-anak-Nya, menolong anak-anak-Nya, dan memberi jaminan kehidupan, juga jaminan keselamatan bagi umat yang dikasihinya. Sahabat rohani yang terkasih, nats renungan ini juga melukiskan kehidupan kita sebagai umat Tuhan yang terancam bahaya maut yang dilakukan oleh iblis, direncanakan juga oleh iblis. Iblis dengan segala kekuatannya ingin menghapuskan umat Tuhan
dari muka bumi ini. Tetapi Tuhan memberikan pertolongannya yang ajaib, yang menyelamatkan kita, yaitu pertolongan yang luar biasa melalui Yesus Kristus. Yesus dengan kematiannya, dia turun ke dalam kerajaan maut untuk mengalahkan kuasa iblis. Lalu kemudian Yesus bangkit dari antara maut dan memberikan kemenangan, kemerdekaan bagi umatnya. Sahabat rohani yang kekasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, betapa mahalnya dan berharganya kita bagi Tuhan. Dia menolong dan melindungi kita semua, maka tetaplah percaya kepadanya dan tetaplah jadikan Kristus Yesus menjadi dasar iman. Kristus pada waktu yang lalu, hari ini, besok, dan sampai selama-lamanya akan tetap menjadi jaminan keselamatan bagi kita umatnya dan bagi siapa saja yang mau percaya dan dengan rela datang kepadanya. Percayakan dirimu dan keluargamu kepada perlindungan Kristus Tuhan kita untuk pertolongan dan keselamatan yang Tuhan berikan bagi kita setiap saat, setiap harinya. Pantas dan layaklah kita mengagungkan dia sebagaimana buku nyanyian gereja kita HGBP nomor 362 ayat 1 berkata, nyanyikanlah nyanyian baru kepada Allah yang maha besar. Dia berbuat kepadamu semua yang ajaib dan benar. Dan Allah juga melakukan keselamatan dunia. Semua bangsa menyaksikan kebinasaan musuhmu. Amin.